SPN ini adalah komitmen bersama pemerintah daerah dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini kan Polri. Nah, di mana tahapan-tahapan fasilitas yang dimiliki ini terus dilengkapi. Dilengkapi sehingga SPN ini dapat benar-benar nanti fungsional di tahun 2023. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kapolda pada saat Puserembang yang lalu telah dipaparkan oleh Wakapolda bahwa situasi kondisi SPN itu akan difungsionalkan pada tahun 2023. Jadi ada dua gelombang penerimaan yang akan dilaksanakan. Nah, mungkin gelombang pertama belum bisa masuk ke SPN, tapi mungkin gelombang kedua diharapkan bisa masuk. Nah, harapan saya mudah-mudahan gelombang satu dan kedua ini bisa diterima di SPN karena fasilitasnya sudah hampir memadai, walaupun masih memang diperlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung SPN itu sendiri. Nah, itulah yang disampaikan. Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak yang ada di Kalimantan Utara yang bisa mempersiapkan diri kembali mengikuti proses ini, dan peluang ini juga sangat terbuka bagi semua dalam mengikuti proses-proses selanjutnya yang nanti akan dilakukan oleh kepolisian itu sendiri melalui proses jenjang seleksinya. Nah, kita sebagai pemerintah Kabupaten Malinau pasti mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita, jadi mulai dari pengetahuan mereka terhadap tahapan-tahapan yang harus mereka persiapkan. Ya, baik itu mental, baik itu intelektual mereka, baik itu fisik, dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat mereka mengikuti proses seleksi itu, mereka terlengkapi lah. Ya, mereka tersiapkan dengan baik sehingga mereka mampu berkompetisi secara optimal pada saat ini.